Hello Technolovers! Filipina atau Republik Filipina adalah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat yang terdiri dari 7.107 pulau. Selain fakta satu-satunya negara yang menggunakan bahasa Tagalog, ternyata ada wilayah di Filipina yang berdarah Minangkabau loh. Kok bisa ya? Bukankah Filipina dijajah oleh Spanyol? Biar nggak penasaran, kenali Filipina lebih dekat yuk dengan sejarah dan faktanya berikut ini. Sejarah Filipina dipercaya telah dimulai pada saat kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat paling tidak 30.000 tahun yang lalu. Kedatangan pertama orang-orang barat yang tercatat adalah kedatangan Ferdinand Magellan di Pulau Homonhon di Tenggara Samar pada 16 Maret 1521. Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina. Tetapi mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kemudian, penjajahan dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565, yang kemudian mendirikan pemukiman San Miguel di Pulau Cebu, dan lebih banyak lagi pemukiman ke utara mencapai Teluk Manila di Pulau Luzon pada tahun 1571. Di Manila, mereka mendirikan kota baru dan dengan demikian memulai era penjajahan Imperium Spanyol yang berlangsung lebih dari 3 abad lamanya. Pemerintahan Spanyol berusaha mencapai penyatuan politik seluruh kepulauan yang sebelumnya terdiri atas berbagai kerajaan dan komunitas merdeka, tetapi tak kunjung berhasil. Penyatuan Filipina baru berhasil pada abad ke-20. Orang-orang Tionghoa, Britania, Portugis, Belanda, Jepang, dan pedagang pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan pemberlakuan monopoli Spanyol. Akhirnya, revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896 yang berpuncak di 2 tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan pendirian Republik Pertama Filipina. Namun, Traktat Paris pada akhir Perang Spanyol-Amerika memindahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina yang pada 2 Juni 1899 menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Perang Filipina-Amerika yang kemudian terjadi berakibat korban dalam jumlah besar. Presiden Filipina Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintah Amerika Serikat menyatakan konflik berakhir secara resmi pada tahun 1902. Para pemimpin Filipina pada umumnya menerima bahwa Amerika Serikat telah menang, tetapi permusuhan terus berlanjut dan baru mulai berkurang tahun 1913. Dengan ekonomi yang menjanjikan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, Filipina pada akhir 1960-an dan awal 1970-an mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan pergerakan sipil terhadap kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972. Memiliki sejarah yang cukup panjang berikut akan kita bahas fakta terkait negara Filipina. Kota Manila didirikan oleh Raja Sulaiman, seorang ulama Minangkabau. Nah, yang dari tadi sudah penasaran di mana wilayah Filipina yang berdarah Minangkabau tersebut? Ya, di Manila tempatnya. Ibu kota ini didirikan oleh Raja Sulaiman loh, seorang ulama yang berdarah Minangkabau. Sebelum menjadi kota pesat dan modern seperti saat ini, dahulu Manila ialah kawasan Kerajaan Manila yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Menurut antropologi Muhtar Naim dalam bukunya yang berjudul Merantau, Causes and Effects of Minangkabau Voluntary Migration, menyebutkan jika Raja Sulaiman diperkirakan adalah keturunan Minangkabau. Wah, kok bisa ya? Diketahui sekitar abad ke-13 Raja Baguindo Ali datang ke Sulu, salah satu pulau yang berada di wilayah Mindanao. Di Sulu, Raja Baguindo meneruskan dakwah yang sebelumnya telah disiarkan oleh ulama keturunan Arab yaitu Karim Ul Mahdum. Hingga akhirnya pada tahun 1450, seorang ulama Arab asal Johor mempersunting putrinya, Syarif Ul Hashim Syed Abu Bakar yang tak lain adalah menantunya, memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu. Karena itulah, Raja Baguindo Ali dikenang dalam sejarah Filipina bukan hanya sebagai ulama, melainkan seorang raja yang menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Sulu di wilayah Mindanao, Filipina. Jajanan unik, halo-halo. Hidangan penutup, halo-halo. Halo-halo bukanlah sebuah sapaan, melainkan paduan segar es serut, susu, potongan kelapa, kacang merah, nasi pinpik, gulaman, dan mutiara, yang merupakan hidangan penutup khas Filipina.
Sebagai pelengkap, satu sendok es krim dan sepotong kue puding membuat suguhan manis ini terlihat menyegarkan. Halo-halo dapat kalian temukan di seluruh pelosok Filipina. Minuman yang menggambarkan keunikan negara Filipina ini biasanya dijajakan di objek wisata pantai sambil mengamati indahnya sunset. Halo-halo akan terasa lebih nikmat. Maka tak mengherankan lagi jika hidangan yang memiliki arti harfiah campur-campur tersebut telah dikenal hingga mancanegara. Transportasi unik, Jeepney, Raja Jalanan Filipina. Dari kuliner dan sumber daya, mari beralih ke kehidupan sehari-hari masyarakat Filipina. Keunikan negara Filipina dapat dilihat pula dari transportasi umumnya. Ya, itu adalah Jeepney, seringkali disebut sebagai Raja Jalanan. Sebab kendaraan tersebut memiliki ukuran yang besar sehingga memenuhi jalan. Moda transportasi yang menjadi salah satu keunikan negara Filipina ini mulanya merupakan kendaraan militer milik Amerika Serikat yang digunakan saat Perang Dunia II. Selain karena ukurannya yang besar dan bisa menampung banyak orang, Jeepney menjadi keunikan negara Filipina karena eksteriornya yang menarik. Biasanya, pemilik Jeepney akan menghiasi mobilnya dengan hiasan favoritnya. Biaya yang dikenakan untuk menaiki transportasi unik ini hanya sekitar 8 peso atau sekitar 2.000 rupiah. Jeepney berjalan setiap hari di Manila saja, mengepulkan asap hitam tebal. Memiliki banyak bahasa. Ada sekitar 175 bahasa yang digunakan di Filipina. Dengan 171 diantaranya dianggap hidup, sementara 4 dialek suku tidak memiliki penutur hidup yang diketahui. Bahasa resmi negara adalah Filipina berdasarkan Tagalog dan Inggris dengan Cebuano dan Ilocano juga populer di beberapa daerah. Mall perbelanjaan terbesar di dunia. Berbelanja merupakan gaya hidup warga Filipina. Ini terbukti 3 dari 10 pusat perbelanjaan terbesar di dunia berada di Filipina. SM Mega Mall, SM North Eastside, dan SM Mall of Asia. Dengan total seluas 498.000 meter persegi, SM North Eastside telah berhasil mengalahkan luasnya kota Vatikan. Sungai bawah tanah terpanjang di dunia. Taman Nasional Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa yang terletak jauh di bawah pegunungan St. Paul di Pulau Palawan ini merupakan sungai bawah tanah terpanjang di dunia. Sungai yang membentang sepanjang 24 km ini sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Puerto Princesa juga telah diakui oleh situs warisan dunia UNESCO sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam. Elang pemakan monyet. Burung nasional negara Filipina ini dikenal sebagai elang pemakan monyet. Walaupun burung ini tidak benar-benar memakan monyet, dengan rentang sayap kurang lebih berukuran 2 meter, elang ini memangsa babi, ular, dan kelelawar. Elang ini juga merupakan salah satu burung paling langka dan paling kuat di dunia. Membunuh satu ekor burung elang ini harus siap dipenjara selama 12 tahun. Gunung Berapi Taal. Asosiasi Internasional Vulkanologi dan Kimia Interior Bumi atau IAVC menetapkan Gunung Berapi Taal di Filipina sebagai salah satu dari 16 gunung api dekade ini atau dekade Volcanus, yakni gunung berapi dengan sejarah letusan terbesar dan merusak. Setelah 43 tahun tidak aktif, Gunung Taal di Talisay Batangas tersebut meletus kembali pada tanggal 12 Januari 2020 lalu. Menyampaikan pesan rahasia ala Filipina. Dalam hal bahasa isyarat, keunikan negara Filipina yaitu sit-sit. Biasanya, isyarat ini digunakan di keramaian untuk memanggil seseorang, untuk memanggil kenalannya di keramaian. Alih-alih melambaikan tangan atau berteriak, masyarakat Filipina lebih sering mengeluarkan suara sit-sit yang mirip dengan desisan. Uniknya, saat terdengar suara isyarat tersebut, orang yang dimaksud pun bisa langsung tahu loh. Jadi saat berada di keramaian dan mendengar suara sit-sit, sebaiknya pasang telinga ya. Siapa tahu kamulah yang sedang dipanggil dengan isyarat unik khas negara Filipina satu ini.
Namun, kadangkala isyarat sit-sit ini juga digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Jika ingin membicarakan sesuatu hal yang tak ingin diketahui orang lain, masyarakat Filipina akan menggunakan isyarat sit-sit tersebut. Menarik ya fakta-faktanya, jadi penasaran pengen coba berkunjung ke negara satu ini? Oke, itulah tadi ulasan mengenai negara tetangga kita. By the way, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kamu suka. Sampai jumpa!